Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, semoga sehat selalu dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kembali lagi ketemu dengan saya di channel Nyoto MM. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai WA order link sebelum kita membuat iklan tertentu, gitu ya. Fungsinya buat apa? Supaya calon pembeli kita tidak perlu repot-repot mencatat nomor HP kita, cukup dengan klik link tertentu dia akan langsung terhubung ke WA kita. Itu adalah mempersingkat atau memudahkan buyer atau calon pelanggan kita menghubungi kita, gitu ya. Bagaimana caranya? Ini saya contohkan, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh punya saya, gitu ya. Ini misalnya kita mengiklankan seperti ini, kacamata ion nanoteknologi Jerman bantu cepat atasi gangguan ini dan itu. Nah, kemudian di bawahnya kita menaruh nomor HP, nomor WA gitu ya, garansi produk asli, nomor WA sekian-sekian gitu. Itu juga bisa, namun kita sediakan atau klik ya, ini di sini kita sediakan tulisan di sini gitu ya, link di sini, supaya nanti iklan ini orangnya langsung mengklik link tersebut, langsung terhubung ke WA kita. Pakai nomor WA biasa boleh, namun ini adalah alat untuk saat ini yang trennya seperti itu, dan itu memang memudahkan kepada calon pelanggan kita. Nah, caranya begini, caranya seperti ini. Link itu dibuat berdasarkan nomor WA kita. Kita bikin ini nomor WA kita yang mau dibuat untuk link gitu ya, WA admin, kita salin. Kemudian kita memerlukan sebuah aplikasi ini. Aplikasi ini. Caranya bermacam-macam teman-teman, tapi saya memakai yang mudah saja, yang cepat gitu ya. Memang harus ada tambahan aplikasi ini. Yang pertama adalah click to chat, yang kedua adalah URL shortener. Link WA ini bisa kita buat manual, tapi nanti jadinya panjang. Ini dari sekian cara, ini menurut saya ini cara yang paling simpel. Jadi setelah kita copy tadi nomornya, kita buka click to chat ya. Kemudian ini, di sini nomornya sudah tercantum di sini, sudah saya tempelkan tadi gitu ya. Nah, kemudian kita membuat pesan yang mau kira-kira orang itu ketika mengklik pesannya seperti apa, kita ingin dia pesan seperti apa. Kita isi misalnya seperti ini, halo kak, saya tertarik dengan Kion Nano, gimana cara belinya? Bisakah sistem COD misalnya seperti ini yang kita inginkan? Ini langsung kita share ya, klik share. Nah, di sini ketika share ini kita pengen tahu seperti apa bentuknya gitu ya. Kita akan copy di sini, salin ke papan klik. Kita inginnya seperti ini. Klik. Kemudian kita lihat di color note gitu ya. Coba kita lihat seperti apa hasilnya. Kalau kita tempelkan di sini bisa. Kita tempelkan di sini. Nah, jadinya seperti ini, gitu ya. Ini ketika kita keluar sudah jadi linknya. Jadi seperti ini. Tapi jelek gitu ya. Apakah ini bekerja-bekerja? Tapi saya tidak menggunakan yang ini. Saran saya ini dipotong, dihapus gitu ya. Nah, dia juga larinya ke kita. Dia lari ke WA kita. Tapi bukan begitu. Yang ingin saya sampaikan adalah kita membuatnya lebih pendek lagi gitu. Bisa? Bisa. Ya. Kita hapus dulu yang ini tadi. Kita hapus, kita akan membuat link ini menjadi pendek. Caranya adalah kita kopikan ke sini. Kita kopikan di sini, tempel, kemudian klik cari yang bit.ly, kemudian tekan shorten it. Jadinya seperti ini. Ini yang kita pakai, kita salin, kemudian kita kembali ke
persiapan iklan kita. Kita tempelkan di sini. Ya, sudah selesai. Bayangkan tadi cukup panjang dan sekarang menjadi sangat pendek. Dan ini kemudian kita share, kita taruh di tempat kita mau ngiklan. Misalnya dikirim ke teman, dikirim ke calon pembeli, atau ditaruh di WhatsApp, taruh di Facebook, atau di sosial media yang lain. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan kali ini. Silahkan dipraktekkan, silahkan dicoba, karena ilmu ini tidak akan jadi apa-apa kalau hanya sekedar pengetahuan saja. Anda harus mencobanya berulang-ulang untuk bisa berhasil. Untuk yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi untuk update video setiap harinya. Terima kasih. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.